everyone, welcome back to my channel. Kali ini aku mau sharing sama kalian first impression aku mengenai satu rangkaian skincare rutin yang baru aku dapatkan dari satu brand sekitar beberapa saat yang lalu. Produk ini adalah produk lokal dan jujur aku lumayan suka, lumayan jatuh hati banget sama produk ini sejak pertama kali aku menggunakannya. Pasti penasaran dong produk apa? Stay tune di sini, jangan lupa like and subscribe-nya dulu dan kita lihat yang satu ini. Yes, betul banget seperti yang kalian lihat, produk yang akan kita bahas kali ini adalah Rivera. Jadi Rivera mengirimkan aku 3 produk ini sekitar minggu lalu. Dan di antara 3 produk ini, untuk yang facial wash aku sudah menggunakannya dalam sehari-hari. Kemudian untuk facial peeling scrubnya aku sudah menggunakannya sekitar 2 kali. Kemudian untuk face and body massage-nya baru 1 kali. Tapi meskipun baru short term dalam penggunaan, jujur first impressionku pertama kali ketika menggunakan produk ini positif banget dan aku juga jatuh cinta sama produk-produk ini. Pengen tahu kenapa? Ikuti terus videoku ini karena aku juga akan sharing sama kalian step by step penggunaannya plus tekstur dan detail-detail yang lainnya. Stay tune ya. Oke, jadi aku sudah membersihkan wajahku dengan menggunakan Rivera Facial Wash. Hasilnya di kulit aku itu kesat tapi nggak bikin kering. Terus kemudian bau wanginya itu tercium, tapi bau wanginya itu adalah bau wangi yang lembut, jadi nggak mengganggu banget. Busanya juga cukup banyak tapi nggak banyak banget, dan kemudian juga bisa membersihkan secara menyeluruh untuk make up yang ringan, ya. Terus kemudian setelah selesai membersihkan ini, sensasi yang aku dapat sih wajah lebih bersih, lebih segar, dan karena ada aromaterapinya jadi juga terasa lebih menenangkan baik di kulit maupun di pikiran. Sekarang kita coba skincare yang kedua, yaitu facial peeling. Jadi untuk facial peeling scrub ini, kalau yang tadi facial washnya mengandung aroma grapefruit, kemudian ini juga mengandung aroma buah, aroma juga, cuma aromanya ini adalah nilam. Aku sih nggak tahu nilam itu apa, kayaknya dia semacam aroma terapi itu juga. Terus kemudian kandungannya itu adalah chamomile, kemudian juga licorice plus juga apricot seed. Kita coba facialnya, oke? Jadi bentuknya adalah seperti ini, itu seperti pasta dan kalau diperhatikan itu ada semacam titik-titiknya. Jadi titik-titik ini adalah apricot seed. Sekarang kita oleskan di wajah kita dan kemudian kita massage. Nah, setelah menggunakan facial peeling scrub ini, ini kesan-kesan aku adalah bahwa pertama yang aku suka banget adalah aromanya. Aku nggak tahu nilam itu apa, tapi yang jelas aromanya enak banget. Kemudian juga wajah jadi terasa jauh lebih bersih, dibandingkan ketika setelah menggunakan facial wash. Jadi rasa feeling bersihnya itu tuh lebih maksimal lagi gitu. Terus kemudian juga jadi lebih lembut. Jadi setelah menggunakan facial ini, wajah jadi terasa lebih lembut dan juga lebih enteng. Wajah terasa lebih enteng. Oke, sekarang kita coba yang ketiga.
Oke, produk ketiga adalah face body massage cream. Jadi kandungannya itu juga sama seperti apa namanya facial peeling scrubnya, yaitu aromanya adalah aroma nilam, kemudian juga memiliki kandungan chamomile dan vitamin B3 juga. Dan ini digunakannya itu tuh untuk setelah facial peeling scrub. Jadi gunanya untuk lebih menenangkan kulit dan juga lebih melembabkan dan menguatkan. Kita coba ya. Revera Face and Body Massage Cream ini, menurut aku setelah pemakaian ini rasanya juga ya sebenarnya sih nggak terlalu beda sama setelah penggunaan facial peeling scrub. Cuma memang kalau misalnya dirasakan itu tuh kulit wajah jadi lebih relax gitu. Nah ini sih kebetulan aku sih pijatnya itu tuh pijat sendiri ya, massage sendiri ya. Cuma aku mikir kalau misalnya massage-nya itu di salon pakai totok wajah itu kayaknya fungsinya jadi lebih joss lagi, karena kan dapat relaxnya, dapat enaknya ya. Tapi overall untuk baunya aku suka banget. Jadi untuk dua produk terakhir, facial peeling scrub dan face and body massage cream ini, aku suka banget aromanya, aroma nilam, meskipun aku nggak tahu apa itu nilam. Kemudian juga teksturnya juga aku suka, dan aku suka banget hasilnya setelah penggunaan. Jadi kulit wajah itu tuh terasa lebih bersih, lebih lebih segar dan juga lebih ringan. Jadi overall dari tiga produk skincare Revera ini, aku sih bisa dibilang suka banget sama peeling scrubnya, terus kemudian juga face and body massage-nya. However, untuk facial wash-nya itu juga okay. Cukup bisa membersihkan untuk kosmetik-kosmetik yang ringan gitu. Dan aku bilang sih karena secara harga dia juga lebih terjangkau, jadi ini bisa banget buat pilihan kita-kita. Karena secara harga okay, terus kemudian juga karena ini dibuat di Indonesia, produk lokal Indonesia, jadi relatif lebih cocok untuk kulit kita-kita di sini. Dan setelah aku coba ternyata produknya juga okay juga kan. Okay, thank you very much for watching my video. Kalau misalnya kalian suka, silahkan kasih jempolnya. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyakan, silakan tanya, drop komen aja di bawah. Dan kalau misalnya kalian tertarik pengen ngikutin video-video selanjutnya, silakan subscribe. Thank you very much for watching my skincare routine and see you on my next video. Dah.